biarlah nanti terkait hal-hal proses persidangan ini nanti yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum ya, terkait dengan pelecehan itu seperti apa, ada atau tidak, biarkanlah nanti jaksa penuntut umum yang akan membuktikan ya. Tetapi kita perlu sampaikan bahwa figur yang dikenal oleh Baradae, figur almarhum Joshua yang dikenal oleh Baradae itu adalah figur yang baik. Itu menjadi dasar keyakinan sehingga Baradae merasa tidak yakin ada pelecehan. Jadi itu adalah ungkapan hati ya Mas Alfa. Tetapi proses hukum ini akan berjalan, nanti kita lihat pembuktiannya seperti apa. Itu kan kewenangan dari jaksa penuntut umum terkait dengan perkara dari Ibu PC ya. Kita lihat hanya sebatas itu, dan berdasarkan pengalaman baiknya di dengan almarhum Joshua, maka terucaplah di depan keluarga bahwa dia tidak yakin almarhum Joshua melakukan pelecehan terhadap Ibu PC. Itu adalah ungkapan hati. Berdasarkan pengalamannya dia, dia melihat bahwa almarhum Joshua baik-baik saja, orang yang baik, orang yang menjadi sosok sebagai senior yang dekat dengan dia menghargai almarhum Joshua. Ya seperti itu yang saya lihat.